Satu, dua, tiga. Wow, keluar airnya. Itu udah nyala. Ah, kita pergi. Oh my god. Itu apa, teman? Astaga. Halo teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali ini kita bakal terbangin turun lagi dan aku bakal mencoba memancing sosok ya dinosaurus. Ya, dinosaurus adalah binatang purba, teman-teman. Tapi kata orang di sini ada binatang purba di tempat ini, teman-teman. Jadi aku sebenarnya nggak percaya, tapi kita bakal memancing dinosaurus itu keluar agar kita ngelihat sosok dinosaurus itu benar nyata, teman-teman. Oke, kita bakal coba memancing binatang dinosaurus itu dengan mainan yang aku bawa. Oke, ini mainannya, teman. Ini adalah mainan dinosaurus yang kita bakal buat memancing sesosok dinosaurus itu untuk keluar dari tempat ini. Karena yang aku tahu di tempat ini banyak banget dinosaurus. Gak cuma satu ya, tapi banyak kata orang. Oke, kita bakal coba memancingnya dengan mainan ini. Oke, ini mainannya. Dia ngeluarin api. Dan pakai baterai, teman. Dan di sini ada baterai, 3 baterai. Dan di sini kita bisa ngasih air di kepalanya agar keluar semburan dari mulutnya. Jadi kita teteskan air di kepalanya dan embunnya bakal keluar, teman, semburannya. Di sini ada telurnya. Nah, jadi telurnya ditaruh belakang bagian badannya ini. Kita taruh telurnya, dia bakal keluar telur. Oke, aku nggak tahu kayak apa persis mainan ini. Oke, kita langsung aja kita buka. Wow, mainannya kayak gini, teman. Ini mainannya. Oke, warnanya kuning. Wow, seperti ini. Oke, ini telurnya ya. Oke, dapat telur dan air. Jadi air ini kita taruh di bagian kepala ini. Jadi dia bakal nyemburkan air di bagian mulutnya ini. Jadi kita taruh air di dalam ini. Oke, kita pertama kita masukkan dulu telurnya di sini. Satu, dua. Oke, kita tutup. Oke, di sini karena aku nggak bawa air, jadi aku nggak bisa menaruh airnya di bagian ini. Jadi airnya di sini ya. Bisa kita tetesan di sini. Jadi kita tutup aja. Kita tutup seperti ini. Oke. Tutup seperti ini. Sayang banget kita nggak ada air di sini. Oke, langsung aja kita pasang baterainya. Jadi baterainya ditaruh di bagian ini. Kita perkuat agar baterainya tidak lepas dari posisinya. Oke, terus kita pasang di sini. Ada besi menonjol di sini. Kita pasang seperti ini. Oke, kita paskan. Oke, tertancap. Oke, kita coba langsung jalankan. Ini ada tombol on-off-nya di sini. Oke, kita nyalakan. Wow, keluar airnya. Jadi masih ada sisa airnya ya. Wow, telurnya keluar. Coba kita lihat jalannya. Wow, tuh keluarnya
telurnya keluar lagi. Dan dia jalan seperti ini, teman-teman. Wah, ini ada dua telur. Oke, jelas ya. Kalau masih ada sisa airnya, dia bakal menyembur seperti tadi, teman. Jadi kayak ada air keluar dari mulutnya. Wow, keren banget. Oke, jelas banget, keren. Oke, matahari mau terbenam, jadi kita langsung aja terbangin drone kita, teman. Kita pancing, kita taruh di sini. Oke, kita matikan dulu aja. Kita matikan. Sudah mau gelap. Oke, kita terbangin drone kita langsung, teman. Oke, kita nyalakan dulu drone kita. Kita nyalakin. Oke, udah nyala. Aku nggak tahu sempat apa enggak ngelihat sosok dinosaurus di tempat ini. Karena ini udah mau malam, teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, teman-teman. Drone aku udah terbang di atas. Jadi aku bakal coba cari sosok dinosaurus di tempat ini. Oke, kita putarkan dulu. Oke, di sana ada rumah, teman-teman. Kita keliling dulu. Semoga aja dinosaurus itu muncul ya. Karena matahari mulai terbenam. Semoga kita sempat melihat sosok dinosaurus di tempat ini. Oke, di sana ada rumah, sawah. Oke. Oke, itu matahari, teman. Jadi dia mau terbenam. Oke, kita langsung aja kita pancing dengan mainan kita, teman. Kita posisi ada di bawah. Oke. Go, kita taruh mainannya di tengah. Drone kita udah di sana. Oke, kita taruh sini. Kita bakal fokusin ke arah kita, teman-teman. Oke, kita turunkan drone kita. Drone-nya masih di atas. Oke, itu posisi kita. Posisi kita di sana. Oke, kita menuju posisi kita, teman. Terus kita bakal nyalakan drone kita. Oke, itu drone-nya. Zoom. Aku harus cepat. Oke, kita langsung nyalakan drone kita, teman. Oke, kita nyalakan sini. Itu udah nyala. Oh, kita pergi. Oke, dinosaurus sudah jalan. Udah deket banget sama dinosaurusnya. Deket banget. Oke, kita putarkan drone kita dengan posisi dinosaurus kita ya. Oke, ini. Oke, jelas, teman. Benar-benar mainannya keren banget sih. Jadi dia bisa mengeluarkan telur dan dia juga bisa menyemburkan seperti air gitu, teman. Oke, kita langsung aja naikin drone kita ke atas. Oke, kita naikin drone kita ke atas. Kita cari sosok dinosaurus itu di mana. Oke, masih belum ada tanda-tanda sih. Oke, kita tunduk. Pelan-pelan, matahari udah terbenam, teman-teman. Sudah nggak kelihatan. Please, ayo
muncullah dinosaurus. Ayo keluarlah dari tempat kamu. Oke, masih belum ada. Oh my god, matahari udah terbenam, teman. Jadi kita harus terus mengecek di daerah ini. Katanya dinosaurus ini sini ada, teman. Di tempat ini. Oke, kita harus pelan-pelan mengeceknya. Oke. Oh my god. Itu apa, teman? Astaga, itu kan dinosaurus. Besar banget, teman. Oh my god. Astaga, dinosaurusnya besar banget, teman. Itu jelas dinosaurus. Astaga, dia hanya sendirian. Kata orang sini banyak, tapi kita cuma ngeliat satu sosok di tempat ini, teman. Oh my god. Besar banget, teman, dinosaurusnya. Wow. Oh my god. Astaga, benar, teman-teman, ternyata di sini ada dinosaurusnya. Astaga. Wow. Astaga. Tiba-tiba drone aku error, teman, kameranya. Oke, kita langsung pergi dari sini, teman. Di sini benar-benar berbahaya. Oke, kita ambil mainannya. Oke, kita langsung pergi.